Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kami, Jejak Patah Petuala. Oke, teman-teman, di video kali ini kita itu lagi ngebolang di sawah. Masih yang cukup luas, bro. Tuh, luas hilir ini. Ini masih di daerah Sumedang Selatan ya, bro. Iya. Dan sekarang kita itu mau menangkap burung pipit. Dengan cara dijaring atau di apa? Dijala. Dan kita itu udah tenang atau udah janjian? Iya. Kita juga dapat info dari saudara ya, bro. Di sini suka ada yang ngejala burung pipit. Pawangnya udah ada tuh di sana. Bijum. Bos, hey. Katanya dia itu suka dapat banyak, teman-teman. Ya. Kemarin juga katanya dapat 700. 700. Dapat 700 ekor katanya, teman-teman. Luar biasa ya, kita siap. Dan kita buktikan sekarang benar atau apa enggak ya, bro. Oke. Daripada berlama-lama, mending kita lanjut. Oh ya, dia itu pawang itu namanya Agus dan Andrean. Iya. Oke. Ya, kita lama kita lanjut. Pasang. Agus, pasang enak Agus. Oh, pasang. Tuh, sama anaknya. Dedika. Tuh, pertama-tama kita ini pakai tali dulu tuh, tambang kecil. Di sini ya. Cang Redin. Dah. Sudah gini. Pasang ke atas. Ininya tiangnya berdiri di sini. Di sana satu tuh. Udah pakai tiang atas, tali atas ini. Oke, teman-teman. Hari ini spesial. Kita ditemenin sama pawang burung pipit, pemburu burung pipit namanya Agus. Dia lagi bantuin masang jaringnya. Yuk, cek ya cukup. Tuh, teman-teman, jadi bawahnya diikat lagi sama karet gelang biar nggak tertiup angin. Biar nggak nyorosot, nggak gulung, biar nggak ganggu gulung ya. Ya, Agusnya. Ya. Tuh, semuanya jaraknya 2 meter satu karet. Oke, lanjut. Ya, cukup. Oke, teman-teman, pasang jalannya udah selesai, tinggal kita ngegiring juga, teman-teman. Menggebah. Jadi kita usir burung-burung yang ada di tempat lain supaya terbang, supaya ke sini, teman-teman. Oke, yuk. Oke, yuk lanjut. Kita usir burung yang lain. Oke, teman-teman, jadi kita itu di daerah lokasinya di timur, kalau Agus sama rekan-rekan tuh di selatan ya, barat. Oh, di barat. Oke. Okay. Kita di timur, mereka di barat. Jadi kita usir burung yang ada di timur ya, bro. Iya. Sementara Agus di barat. Nanti burungnya ke tengah. Iya. Dan dapat. Oke, okay, yuk lanjut. Lanjut. Burung, bro. Tuh, lihat. Itu banyak di sana. Saya akan kebah, lo tunggu di sini. Kita usir. Banyak, teman-teman, banyak. Kita pikir kali itu sih, hai. Wah, khas. Pak, ayo. Kakak. Ke tengah. Banyak tuh.
Banyak banget tuh. Wah, ini burung pipit nah. Gak padam, teman-teman. Teman-teman lihat rabul tuh nya. Kita samperin dulu Agus, soalnya tempat pengumpulan di gubuk. Sebelah dia. Ada angin akan itu, Pan. Rek ayeuna ke bah. Oke, teman-teman, kata Agus burung pipitnya udah banyak biasanya di sana. Jadi kita langsung gerbak cina hibar cina rewasin. Ini tanahnya pakai tanah dibentur dilempar dilempar. Masuk maju terus maju. Siap teman-teman lihat. Tolong karung. Pakai karung tuh jadi nyerang koyot, teman-teman. Satu. Tuh, nyerang koyot begini. Burungnya. Tuh, kata Agus segini mah sedikit cenah. Loba anak sakumaha ya? Dua, tiga. Salapan, 10. Belah. Tuh, berang deh, berang. 10, 11. Ah, tabro. Aya mang. Teh ya sebenarnya Gus. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya, Bro. Dapat 20 lah. Berarti eta? 2. Oh, pas 20 berarti. 20 ekor. Sekali gebrigan 20 ekor. Wah. Dapat 20. Lumayan. Barusan kata Agus teh angin kencang. Jadi banyak yang mentul. Mental itu. Lah. Kebah-kebah deh, Bro. Anu lain, Bro. Siap. Nah, kali enggak jalan, nah. Kita giringin lagi, kita usir lagi di tempat lain. Nanti kesini lagi. Bahagia, teman-teman. Bener trek 20 teh sakedik saurna teh. Teman-teman tuh di sawah yang bekas dipanen ada banyak. Play itu mulak ya. Itu. Mantap, ya mau baru nangkap ya. Bro, ayo cek kan itu, Bro. Tuh, teman-teman banyak banget tuh. Bro, gebahkan bro. Banyak, woi. Banyak pisan itu mah. Tapi ngelawan cahaya bakar lepek banyak. Tuh. Kaditu. Wah, banyak, woi. Ya. Teman-teman, sekarang mah banyaknya di sebelah atasnya, jadi menggiringkannya ke atas. Diusirnya dari atas nih. Meliling-meliling.
banyak teman-teman. Lihat tuh, kukusan aku tuh. Siapa? Kita pernah luhur atau tembak di bawah itu kan? Oh siapa? Tuh teman-teman lihat, banyak banget. Wah, tuh banyak ya. Banyak, kita hasil banyak sekarang tuh. Mantap, mantap bro. Agus bener, mantap Agus. Ini dia pawangnya ya. Bener. Bener Agus pawang burung pipit. Bener, bukan desa uti koi. Kau mau mana? Udah di tengah lah. Tadi lebak itu kan? Jadi gampang, kita tinggal ngambil aja ini. Kakinya aja bro. Iya. Kita tinggal ngambil aja. Kebetulan petani-petani di sini yang punya sawah itu gembira teman-teman, soalnya ini kan burungnya burung hama ya. Jadi makan padi punya petani, ya kita manfaatin aja. Dah dagingnya juga pelem teman-teman. Iya mah ditita dialakan bro. Iya. Wow, banyak banget, saya baru dapat 5. Nggak beriok, beda ya pasir kene ala anu banyak yuk. Duduk. Banyak tuh ngeberiot teman-teman. Ayah sakit loh nih ya. Ini udah kurang ada lebih kilo lebih. Berat nggak selama deh bro. Ayo ah. Mana tali ini? Eta tuh 66 hula ya. Tadi tuh itu selama deh. Rek nih bak, dari itu bang tongoh napa kalian ini? Hah? Ini ayu. Kurang sih mana sih kita? Benang hijat. Wah! 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 Karek-karek kadi itu tertulus teman-teman. Lihat tuh. Menang seur. Aduh. Bro, iya, bro. Tuh. Tuh, teman-teman dari sana. Video sip. Beriotnya tuh, tuh. 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 Ya. Lancar. Tok, lu udah tendang ini. Itu kan udah kali, makin yang goreng. Kalahan, bro. Manuk teh ku baloloh-baloloh teh kalau jaring-jaring deunya. Wih, Asep stop lah, Asep. Hei, teman-teman tuh, dapat segini tuh. Ada 5 kilo ada kerke 3 kali ngebahkeun kan. Wah, udah tuh banyak. Aya 2 kiloan mah. 2 kilo mah aya lebih 2 kilo mah lebih. Pokoknya sekarang mah kita potong dulu, sembelih dulu. Nungtut soalnya takut pada mati. Ya, bro. Iya, yang udah lemes disembelih. Sambil nunggu itu banyak lagi. Potong dulu, stop aja. Mau dipotong dulunya. Eh, teman-teman, si Agus udah bawa kurung. Iya. Dia mah gantungkeun di dia murenan nya. Heeh, heeh. Tuh. Tuh udah dipotong sebagian. Yuk, masih itu giringkeun deui. Udah ada memonya. Geruah geuni dia. Udah banyak lagi. Tekaur, teman-teman. Ayo nah. Banyak pemanaman tuh. Bro, ke tengah angkat, bro. Ngeri. Ngeri.
Banyak lagi ya mah. Tadi urang ngejiring geus. Alaan ala. Wah, sak yeuh ge loba. Oh, bagus. Dia kurang mateng paingan. Oh, pihangan tengahna meureun. Heeh. Kita ambilin. Tangi stop bro. Stop wae, Sep. Wah. Teman-teman sekali ngagebahkeun. Nya, Bro. Heeh. Disaung banyak. Ini aya 50 meureun. Kurang lebih. Lebih. Yuk, lanjut. Mantap. Wah, banyak. Ayo, mantap. Ayo, Kak. Ayo. Ayo, disaung kita potong lagi yang itu. Banyak ya. Wih, mantap, mantap. Wow. Ini udah ada sekitar 1000 ekor. Berdekat, oke. Tuh. Wih, mantap, 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 mantap. Tuh, udah dipotong banyak, teman-teman tuh. Terus itu si Agus dapat lagi di jalannya tuh. Tuh, teman-teman lihat. Ini. Wah, banyak ini. Tinggal kita bersihin bulunya. Tuh, bersihin dulu. Dikurubut, dibakar tuh. Nanti bulunya habis terlalu sapi. Oke, teman-teman, udah sebagian bersih tuh, udah dibelah. Bulunya udah bersih, tinggal dicuci. Oke. Langsung digoreng ya. Si Bro lagi itu ngagiringkeun deui. Ini juga dipotong semua tuh, masih banyak di sana.